punya anak dan hamil itu, saya nggak ngerti. Tapi mestinya seorang Kapolda itu mempunyai gini, staff yang di bawahnya yang mesti yang bekerja mesti memberikan informasi yang benar. Karena kalau misalnya seorang Kapolda, ini ingat loh, ini dia terkait dengan jabatannya. Seorang Kapolda memberitakan sesuatu yang tidak benar, itu udah hoax namanya. Karena dia ada pejabat publik dan ini menggegerkan, merugikan Vanessa. Sampai keluarganya juga sampai bingung kan kemarin itu terkait berita ini. Kapan Vanessa punya anak? Kalau beritanya belum fix, belum A1, jangan disampaikan ke publik. Itu sangat membahayakan. Ini zaman pemerintahan ini, zaman yang pemerintahan yang sedang memberantas hoax. Polisi juga tagline-nya sama. Untuk memberantas hoax, udah berapa orang yang masuk kena hoax? Nah, kalau polisi yang menyebarkan hoax gimana? Ini berarti hoaxnya termasuk dengan pemerintah. Ini loh, penyebutan bahwa Vanessa menyebarkan katanya foto atau video sendiri. Terus dibilang apa? Apa lagi? Banyak banget berita yang nggak benar. Itu kan hoax namanya. Merugikan kami, merugikan kok Vanessa. Pantes nggak suara pimpinan kepolisian seperti itu? Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi-Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.